Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya, Cakri Miller. Hujan deras disertai angin kencang yang turun di kawasan Bogor Jumat malam membuat ratusan pohon di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor roboh. Di Kampung Sirnagali, pohon tumbang menimpa puluhan rumah. Kondisi ini juga membuat aliran listrik terputus. Dimas Kanjeng taat pribadi ternyata tidak hanya membuat pengikutnya bangkrut. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Abdul Somas Bukhari mengungkapkan pihaknya mendapatkan laporan banyak suami istri bertengkar dan akhirnya bercerai karena pemimpin padepokan Dimas Kanjeng. Wilayah Colorado, Amerika Serikat kerap menjadi penentu dalam memenangkan suara swing voter pemilu presiden. Berdasarkan hasil survei CNN di Colorado, jumlah pemilih Donald Trump dan Hillary Clinton bersaing ketat, yaitu masing-masing 42% untuk Trump dan 41% memilih Clinton. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.